Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Ini vlog kisah Aidilfitri saya. Saya nak balik kampung, rakaman ini dibuat sehari sebelum Aidilfitri. Jadi, saya nak balik Kelantan, jom tengok vlog saya. Okey, baik, jam 4.18 minit pada 9 April 2024. Hari terakhir Ramadan, esoknya raya. Hari ini saya dalam perjalanan untuk ke Kelantan. Dan macam biasa, kalau nak balik Kelantan musim perayaan, ada sesuatu yang akan menghantui perantau-perantau yang nak balik ke Kelantan. Masa perjalanan nak balik tu mesti mengambil lebih daripada 10 jam. Dan sepanjang 9 tahun saya mempunyai isteri orang Kelantan ni, masa yang paling lama yang dah direkodkan untuk balik ke Kelantan daripada Kuala Lumpur adalah 19 jam. Itu adalah rekod yang paling lama lah, 19 jam. Jarang-jaranglah memilih untuk balik ke Kelantan sehari ataupun dua hari sebelum raya. Sebab kita dah tahu pastinya akan mengalami kesesakan. Okey, baik. Saya mulakan perjalanan tadi pukul 4 petang dari Puncak Alam. Saya memilih jalan Lebuh Raya Plus, Perkansa menuju ke Greek dan ikut jalan Greek lah. Berbanding daripada jalan melalui Tol Gombak dan LPT. Antara persediaan yang saya buat, dah pasti ada anak kecil 2 orang, tilam dan selimut mesti ada dekat dalam kereta. Sebab saya antara pemandu yang tak suka berhenti lama. Jadi kalau boleh, kadang-kadang daripada KL ke Kelantan tu terus satu shoot je. Kalau nak berhenti pun sama isi minyak atau beli air atau solat. Jadi sekarang ni mungkin saya akan berhenti juga nanti, sebab nak beli juadah untuk berbuka puasa. Jadi hari ni kalau saya tersangkut ataupun saya berada dalam kesesakan waktu berbuka nanti, at least saya ada air mineral dan juga roti untuk berbuka puasa. Okay, baik, sekarang jam 5.30 minit petang. Saya berada di Lebuh Raya Bido. Perjalanan boleh saya katakan agak lancar setakat ini. Jadi saya mengharapkan perjalanan yang lancar sebegini boleh sampai ke Ipoh nanti, supaya perjalanan terus lancar menuju ke Susu keluar Kuala Kangsar, dan kita menuju ke Greek, dan kita akan mengikut hutan Bloom sebelum sampai ke Jeli, dan akhirnya kita sampai ke Tanah Merah. Jadi nak tengok saya boleh sampai ke Tanah Merah sebelum tengah malam atau tidak, tunggu hingga ke hujung vlog. Okay, sekarang jam 5.40 minit petang. Masih lagi lancar tapi nampak bergerak perlahan lah bila dah memasuki ke Lebuh Raya Gopeng. Dan sekarang ni saya hanya bawa 60 ke 70 km sejam. Panjang perjalanan saya tadi di Lebuh Raya, bermula daripada Lebuh Raya Snake River atau Sungkai tak silap saya, sampai ke Gopeng ni, sebenarnya banyak pepatanda yang mengatakan jalan ini dah boleh menggunakan smart lane. Kalau pada pendapat saya, kefahaman saya lah, smart lane ni digunakan apabila dua lorong utama ni sudah mula jam ataupun sesak. Jadi barulah kita boleh menggunakan smart lane. Tapi yang apa yang saya nampak tadi, kebanyakan kenderaan yang rushing, mereka menggunakan smart lane ataupun lorong kecemasan tu sebagai lorong untuk memotong dengan lajunya. Jadi ia agak bahaya juga sebenarnya. Jadi pada saya, smart lane ni hanya digunakan apabila sesak saja. Barulah kita akan menggunakan lorong ketiga, iaitu lorong kecemasan, sebagai satu lagi lorong untuk mengelakkan kesesakan. So hati-hatilah pada yang menggunakan smart lane. Lorong kecemasan tu bukanlah lorong untuk memotong ataupun memandu laju sebenarnya. Okay guys, nampaknya kita akan memasuki ke Terowong Menora. Alhamdulillah, baru saja melepasi Lebuh Raya Ipoh. Boleh saya katakan perjalanan ataupun pergerakan lalu lintas agak lancar, alhamdulillah. Dan saya pun dah sampai ke Terowong Menora ni. Sekarang kita sedang melalui Terowong Menora. Cuaca masih lagi hujan, jalan basah, dan langkah berhati-hati perlu diambil lah. Dan nanti dalam pukul 6.45 hingga ke 7 petang, kita cuba cari tempat. Kalau boleh, kita berhenti sekejap untuk berbuka puasa. Jalan kat sini agak berkabut sikit, dah macam Cameron Highland. Sejuk pun sejuk.
Okey, baik. Sekarang saya dah sampai kat Plaza Tol, susu keluar Kuala Kangsar. Alhamdulillah, dah sampai jam 6.24 minit petang. Dan bila kita dah keluar daripada susu keluar Kuala Kangsar ni, kita akan terus ke Geri. Jadi sekarang sepanjang perjalanan setakat ini berjalan lancar, alhamdulillah. Dan bila dah masuk ke hutan belum nanti, kita harap tak ada kenderaan berat yang akan mengganggu sedikit perjalanan. Dan harap sebelum tengah malam kita boleh sampai ke Kampung Bandang Nyong Tanah Merah Kelantan. Okey, baik, kita baru saja memulakan perjalanan daripada Plaza Tol Kuala Kangsar tadi untuk menuju ke Gerik. Nampaknya hujan semakin lebat, anda boleh nampak ke dekat luar. Jadi keadaan jalan pula banyak berlopak. Jadi bila kita bawa laju sikit, bila langgar lopak air tu agak bahaya sikit lah. Jadi kita terpaksa, kita akan cuba untuk bawa perlahan, bawah 60 km/jam. Sebab saya rancang nak berbuka puasa di Lenggong. Ada gerai dekat situ, ada kedai makan dekat situ. Dan harap dengan perjalanan yang agak perlahan ni boleh sampai dekat Lenggong tu sebelum maghrib, iaitu sebelum kita berbuka puasa, insyaAllah. Okey, baik, sekarang saya berada di Pekan Gerik. Tadi waktu berbuka puasa, saya berbuka di dalam kereta saja. Kita ada bekalkan roti dan juga minuman. Saya terpaksa berbuka puasa di dalam kereta sebab nak berhenti kat Lenggong tadi hujan terlalu lebat. Jadi terpaksa teruskan perjalanan sebab kalau kita berhenti dekat Lenggong tadi nak keluar daripada kereta tu pun confirm akan basah lenjun. Jadi kita teruskan perjalanan, buka puasa dan kereta, dan sekarang saya dah sampai di Pekan Gerik. Saya singgah di satu restoran untuk kita berbuka puasa makan nasi. Okay, kita makan dulu. Lepas makan kita teruskan perjalanan. Jom. Alright. Kita baru saja melepasi Pekan Gerik tadi. Saya nak melalui hutan belum ni untuk ke Jeli. Seterusnya kita akan sampai ke Tanah Merah. Baik, sebentar tadi saya singgah di restoran untuk makan selepas kita berbuka puasa dan kereta tadi. Sekarang jam 8.46 minit malam. Saya teruskan perjalanan untuk menuju ke destinasi kampung halaman di Kampung Bandanyo Tanah Merah. Dan alhamdulillah daripada Lembah Kelang tadi, perjalanan kita boleh dikatakan berjalan lancar walaupun cuaca hujan, jalan basah, keadaan lalu lintas agak perlahan. Tetapi alhamdulillah sebab perjalanan saya yang balik sehari sebelum raya ni smooth je. Tapi saya ikut Gerik lah, saya bukan ikut Gombak. Okey. Doakan semoga perjalanan untuk sampai ke Tanah Merah selamat. InsyaAllah. Alright, kita baru saja melepasi R&R Titi Wangsa. Tapi kita tak singgah sebab perjalanan agak smooth, sangat berjalan lancar. Jadi kita teruskan perjalanan. Jadi kita terus, nanti kita turun daripada bukit ni ataupun gunung ni, kita akan sampai ke Jeli. Dan kita teruskan perjalanan untuk sampai ke Tanah Merah. InsyaAllah, pastinya boleh sampai ke tengah malam, sebelum tengah malam, kerana sekarang baru 9.40 minit. Sekarang tak hujan, jadi alhamdulillah perjalanan smooth, jalan pun kering. Jadi semoga berjalan lancar lah, dipermudahkan untuk sampai ke destinasi di kampung halaman. Kita jumpalah dekat rumah nanti, tengok pukul apa kita sampai. Alright, akhirnya kita dah pun sampai di Kampung Bandanyo Tanah Merah Kelantan. Sekarang jam 10.57 minit malam. Alright, on park. Sudah sampai jam 11.02 minit malam. Nampaknya perjalanan kita daripada pukul 4 sampai pukul 11 mengambil masa 7 jam. Jadi misi komplit untuk dapatkan masa perjalanan daripada Puncak Alam ke Kelantan, Tanah Merah Kelantan, bawah 10 jam. Nampaknya misi komplit. Yang balik 2-3 hari lepas 12 jam, 13 jam, 14 jam, apa barang, balik 7 jam je sehari sebelum raya. Alhamdulillah sebelum malam raya, sebelum tengah malam dah sampai. Jadi kita dapat beraya bersama dengan keluarga di kampung halaman di pagi raya esok. Sempatlah nak solat raya esok. Alright, ambil barang masuk dalam, kita tidur, siap-siap apa yang patut untuk esok. Bye.
apa yang anda lihat di belakang ni, ini merupakan tradisi ya di masjid Kampung Pedang Nyur di Tanah Merah Kelantan. Setiap tahun selepas solat sunat Aidilfitri, pengurusan masjid akan bagi duit raya kepada anak-anak kariah di bawah kariah Kampung Pedang Nyur di sini. Menarik kan? Mak, selamat hari raya. Mak saya batin eh. Alhamdulillah, dapat juga saya bersama dengan keluarga di pagi raya. Tak apa kata balik Kelantan kena lebih 10 jam. Bawah 10 jam pun boleh dalam perjalanan untuk pergi ke Kelantan. Inilah vlog kisah Aidilfitri saya. Assalamualaikum. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kakak, cantik rambut. Adik, pakai balik.